Si Abimana dari Gundala akan bermain jauh cepat bersama Grid ID. Siap? Siap. Oke. Okay. Orang-orang gak tahu hal yang paling memalukan dalam hidup saya pada saat? Saya menerima hidup saya banget-banget, jadi gak ada yang malu sih. Oh iya, baik. Hal yang paling saya takutkan adalah? Gak punya siapa-siapa. Saya paling tidak suka dibandingkan dengan? Siapa aja, setiap manusia kayaknya gak suka dibandingkan. Jika saya tidak jadi pemain film, saya akan menjadi? Nelayan. Nelayan. Siapa? Boleh sedikit alasan nelayan? Senang di tengah laut, gak ada kita merasa kecil sebagai manusia ya, cuma kita doang. Saya akan berhenti dari dunia entertain ketika saya punya resort sendiri, jadi saya bisa tinggal sampai resort saya di Lombok. Kayaknya gak tahu tuh. Kalau saya bisa merubah hidup saya akan merubah nama, udah kan? Nama? Oh iya, nama. Oh, sempat dirubah ya, Mas? Iya. Oke. Okay. Before I die, I have to? Enggak cepet kan jadinya kan? Iya. Saya enggak pernah pikir. Before I die, I have to? Ya, enggak tahu deh. Kita lihat aja nanti. Oke. Okay. Sifat yang paling mirip dengan Gundala? Rasa ya, yang paling mirip, rasa kehilangan dan itunya ya. Social awkwardnya juga. Oke. Okay. Apa yang membuat Mas Abi memutuskan untuk main film Gundala? Kangen sih. Apa yang bisa dipelajari ketika berperan sebagai Gundala? Harus belajar mulai mengasah empati lagi biar lebih kuat terhadap lingkungan sekitar. Seperti apa sosok Joko Anwar? Sombong. Sombong. Ada lagi yang mau dikeluarin unek-uneknya? Sombong. Oh, udah sombong. Udah, aja. Sombong. Oh, sombong aja. Kasian lah. Oh iya. Kamu baik tapi. Oh iya. Kirain adalah. Kalau pergi sama dia, pergi makan enak. Gak pernah kita yang bayar. Pasti dia terakhir. Oke. Okay. Kenapa sosok Gundala penting ada di saat ini? Untuk dunia entertainment udah pasti ngebuka pintu baru buat perfilman Indonesia lah. Kita nyoba hal-hal baru. Yang kedua adalah, satu lagi sesuai dengan tagline, kita butuh patriot. Patriot buat semuanya, dan kalian bisa jadi patriot. Sama seperti Gundala. Oke, terakhir promosi filmnya. Jangan lupa saksikan Gundala 29 Agustus 2019 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.